Ya makan enggak buka matanya juga. Bisa enggak? Nah, coba coba. Jelek kan? Nanti jelek. Astagfirullah. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat malam sahabat di Mitsi Goib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali. Ya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi nikmat iman, kesehatan. Terus juga orang saat ini dalam keadaan sakit, semoga diberi kesembuhan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat di Mitsi Goib, ya saat ini kita ada di tempat kita, ya sini tempat kita untuk saling berbagi di sini. Kita saling berbagi, ya kita ngobrol di sini. Dan untuk malam ini mungkin kita akan menarik ya, sosok ataupun ada energi yang mungkin nanti bisa kita ajak bercerita apa di alam mereka ya, di alam mereka ya, apa saja yang mereka lakukan ya. Jadi kehidupan mereka itu seperti apa? Seperti itu, sahabat di Mitsi Goib. Terus juga, ya mungkin nanti karena ini kita di bulan Ramadan, jadi di bulan Ramadan ya mungkin kita ya tahu ya bahwa katanya nih, ini katanya, ya katanya ya, bangsa-bangsa jin, bangsa-bangsa ya, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ya. Ya katanya untuk mereka ini katanya dikurung ya, apakah itu benar seperti itu sahabat di Mitsi Goib ya, mungkin seperti itu ya. Tuh. Ya kita ya katanya dikurung bulan puasa ya, itu seperti apa ya. Tuh, nanti coba kita melalui mediasi ya. Mediasi kita ajak ngobrol ya, mungkin kita nanti bisa yang di daerah sekitar tempat ini ya. Ataupun nanti di sini ada juga dari bentuk ya lukisan ya, yang selama ini sempat kita visualisasiin ya. Mungkin ada yang mau bercerita ya, apa dari mana mereka, apa saja yang pernah terjadi ya, seperti itu. Ya, baiklah sahabat di Mitsi Goib, ya, kita coba untuk mediasi. Perempuan. Oh.
Perempuan. Siapa namanya? Gak punya nama. Gak punya nama. Di situ ya. Kenapa ini? Kenapa? Masuk sini. Kenapa? Gak apa-apa. Buat robos. Hah? Kan kamu bukan kamu yang panggil. Tapi yang ada gak masuk, kenapa? Gak bolehin? Siapa yang gak boleh? Gak boleh. Gua buka matanya. Kenapa? Kenapa? Malu. Kenapa? Ini ganteng-ganteng kok. Hah? Coba buka matanya, Pak. Ngobrol-ngobrol. Ini panjang rambutnya nih? Panjang rambutnya nih ya? Dari situ ya? Tinggal di mana? Di pohon? Di mana? Jauh ya? Ya mau kemana sih, Pak? Gak usah takut. Kenapa takut? Kenapa takut? Ya kenapa takut? Tunggu depan ini kan? Jadi? Namanya siapa namanya? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Gak boleh. Hah? Gak boleh. Malu. Ini dah. Kamu pulang ya? Kenapa? Hah? Tadi dipanggil. Saya manggil. Tadi? Saya manggil. Lalu gak boleh. Ya makanya buka matanya juga. Bisa gak? Bisa. Nah coba. Jelek kan? Cantik jelek. Cantik. Oh gitu. Apa? Ya cuma ngobrol-ngobrol aja. Kamu Islam apa enggak? Enggak, aku bukan Islam. Enggak, bohong kamu. Coba dengar bersyarat. Hei, kamu kaknya kafir. Enggak mencerminkan bahwa Islam cantik jelek kok jelek teman aku sama. Oh gitu. Udah kamu pulang ya, keluar ya. Ya terima kasih ya, keluar ya. Ya nah, bisa pulang diri ya. Bisa dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda masuk dari mana? Hah? Masuk juga? Maksudnya seperti apa? Hah? Seperti apa maksudnya? Oke, sir. Seperti apa? Seperti apa? Bisa berbicara? Bisa. Bisa. Coba jelaskan sama para sahabat coba. Hah? Tentang apa? Tentang apa? Ini mau cerita sedikit ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu mungkin para sahabat mungkin belum tahu lah ya. Jadi bisa jelaskan wujud sosoknya seperti apa? Pendekar. Jawara. Jawara lah ya. Iya. Jawara. Nah terus ada Islam kan ya? Iya. Kami ingin ketahui dalam dunia jin, dunia gaib yang Islam ya. Memang kalau ini kebetulan bulan Ramadan ya. Ya. Jadi bulan-bulan gini dalam dunia jin itu keseharian gimana? Sama seperti kalian. Ya. Sama seperti masa manusia. Ya. Ya. Terus apa lagi? Sama. Sama. Ah.
Sama ya? Ya, sama. Terus apakah Anda di bulan suci Ramadan ini ikut berpuasa? Tidak. Tidak. Saya berpuasa. Anda berpuasa? Iya. Ya. Saya Islam. Islam berpuasa ya? Ya, itu wajib. Oh, berarti golongan jin yang Islam itu semuanya berpuasa lah ya? Iya, wajib. Wajib ya, memang ya. Wajib. Ya. Ya. Mungkin hanya golongan yang Islam lah ya. Mungkin ya. Golongan yang non Muslim mungkin tidak ya. Iya. Terus ada mitos-mitos nih. Ada mitos-mitos katanya mungkin dari zaman dulu udah banyak terdengar di kalangan masyarakat ya. Katanya mitos kalau bulan suci Ramadan gini para jin dikurung atau diikat, itu apa? Emang benar atau tidak sih? Fitnah. Itu bohong ya? Ya fitnah. Itu bohong ya. Sebenarnya enggak ya? Enggak. Oh, memang dari bangsa kalian enggak ya? Itu bukan kurung. Jadi gimana? Disuruh diwajibkan. Disuruh diwajibkan untuk ibadah. Ibadah. Ya. Oh gitu ya. Jadi enggak ada yang untuk mengganggu. Yang tapir untuk mengganggu. Ya. Mengganggu apa sih maksudnya? Nafsu dia. Nafsu. Biar dia nafsu. Nafsu hasrat lah ya. Mungkin apa ya? Agar dia ingin. Mengganggu. Tidak melakukan ibadah puasa. Oh gitu. Mungkin mengganggu keimanan lah ya. Ya. Keimanan. Mungkin. Jadi di bulan puasa ini bangsa kalian juga ikut berpuasa. Ya. Gitu ya. Ya. Kita bagi umat Muslim. Wajib bagi kami. Itu ya. Jadi sahabat di Mensi Goib dari penjelasan yang hadir, karena Anda Muslim. Ya. Ya, Muslim. Tadi dia bilang jawara. Ya, jadi jawara itu seperti pendekar, ya. Gitu ya. Orang yang disegani. Di zaman dahulu ya. Ya. Bisa dijelaskan sama kami ya. Mungkin dari penampilan Anda atau pakaian Anda itu seperti apa saat ini? Ikat kepala, terus memakai kayak seperti apa ya? Rompi ya. Jadi kayak seperti zaman dahulu ya. Rompi ya. Agak-agak kecoklatan lah ya. Ya, sedikit kecoklatan. Ya. Terus kita lihat juga sahabat di Mitsugoi ya. Jadi seperti membawa pedang. Ya. Membawa pedang. Senjata saya. Senjata dia. Ya. Tadi ya, sudah ditanyakan sama Izet. Ya, Izet Pandawa ya, sahabat kita Izet Pandawa. Ya, mereka itu apakah berpuasa? Ya. Ya. Ini berpuasa. Ya. Anda tetap tenang. Ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi tadi katanya di bulan puasa yang mereka ikut puasa, terus juga di bulan puasa ini katanya bangsa jin bangsa mereka ini dikurung. Itu fitnah. Itu bagi kami tidak dikurung. Terus? Saya diwajibkan untuk berpuasa semua. Hmm. Itu beribadah. Ibadah ya, kecuali hampir itu hampir wajib kalau untuk mengganggu masuk ya. Jadi di bulan puasa itu masih tetap diganggu gitu ya, masih ya. Ya, tetap mengganggu ya. Ya. Ya mungkin apa ya untuk ruang kalian ini mungkin sedikit. Ya, ya. tidak luas jadi ya. Ruang mereka ini tidak luas ya. Terus kalau di bulan puasa, ini kan di bulan puasa ya katanya tadi bangsa kalian yang Muslim ya ikut berpuasa juga. Terus kehidupan kalian itu seperti apa? Sama seperti kalian. Sama. Ya. Sama ya. Ya. Sahabat di Cikoi ya. Sama. Jadi sama ya. Seperti kita. Jadi punya keluarga seperti itu? Saya sendiri. Oh tapi bangsa kalian memiliki sebagian. Keluarga. Sebagian ya. Itu kenapa dunia itu sahabat di Messi Goib ya. Ya apakah bangsa jin itu ya, sama seperti bangsa manusia apakah berkembang biak atau sama ya. Jadi mereka itu
sama seperti kita, ya. Jadi kehidupan mereka cuma beda nih, ya. Beda dimensi. Ya. Ya kita belum sempat tanyakan tadi datangnya ini, ya dari jauh ya, dari depan ya, dari depan. Ya. Tapi sebenarnya tadi sahabat di Instagram dari tadi dia ini sudah ada di sini, itu ya, sini dia mencoba untuk hadir, tapi masih ada di halaman sama yang lain. Gitu ya. Ini kalau boleh tahu namanya siapa nih? Anda memiliki nama ya ataupun ya yang biasa dipanggil di saat dahulu ya. Mungkin orang-orang menyebut Anda siapa? Saya sepuh. Kenapa? Sepuh. Ya, jadi saya tua di sana. Seperti sesepuh ya. Jadi sesepuh itu ini karena saya kita perhatikan sahabat di Instagram, jadi seperti pembuka tempat, pembuka wilayah. Jadi zaman dahulu ya, jadi ada sesepuh ya, yang membuka suatu wilayah, mungkin dulu masih hutan belantara ya, seperti itu ya. Jadi dibuka terus juga ya, adanya pemukiman ya, seperti itu ya. Terus juga apa ya sahabat di Let's Go It, sebanyaknya kita mau tanyakan ya. Terus di bulan puasa ya, sosok yang mengganggu ya, tuh seperti kami lagi berpuasa nih ya. Jadi akan tadi masih banyak nih yang mau mengganggu. Jadi mengganggunya tuh bagaimana tuh di saat bulan puasa seperti ini? Bisikan. Jadi bisikan biar dia tadi itu ya merubah pikiran ya, dari langsung. Itu ya. Mungkin tidak juga apa. Kenapa? Kami tidak ada info. Jadi intinya bisa jin ya, katanya dikurung ya. Jadi kita lihat sekarang ya, masih ada sahabat di Miss Goib. Tapi intinya ya sahabat di Miss Goib ya, ruang mereka untuk bergerak ini ya, seperti sakit kesulit ya. Ya, seperti itu ya, ya. Kenapa beribadah betul ya, itu kita jelaskan karena di bulan Ramadan ya, puasa ya. Jadi di bulan puasa itu yang masihnya banyaknya lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Jadi masjid tadi ya tidak henti-hentinya ya, dari mulai ya sebelum masuk maghrib sampai pun subuh ya, mungkin kita tadarusan. Jadi mereka ini untuk bergerak sedikit bulan ini. Kenapa? Jadi bulan ini katanya juga sedikit senang. Kenapa itu? Jadi sedikit senang ya. Jadi bangsa jin ini sedikit senang di bulan Ramadan kali ini ya. Karena banyaknya mungkin yang lalai, seperti itu. Ya, sahabat di Sibai. Juga mungkin ada yang mau disampaikan kepada kami di sini. Ya. Ya, itu karena ya ini mungkin dari sesepuh ya. Jadi seperti ini Bang, ini sahabat di Sibai ya. Jadi yang dia katakan dia itu jawara ya dulu ya. Jadi jawara itu sahabat di Sibai ya. Jadi jawara itu seperti pendekar ya. Jadi di zamannya dahulu ya, orang-orang yang mempunyai kemampuan ya. Mempunyai kemampuan ya. Mempunyai kemampuan apa ya? Mungkin dari segi peperangan ya. Terus juga di kalangan di suatu tempat ya, dikenal seperti itu ya. Tapi dikenal ini sahabat di Mitsubib ya, ada dua nih ya. Dikenal di kebajikan ataupun di kejahatan begitu ya. Tapi alhamdulillah ya kita lihat ya, ini
di ruang yang baik, suka membantu orang, ya seperti itu. Jadi ya, apakah ya, orang yang sudah ya, meninggal, ya, apakah bisa ya, hadir kembali? Tidak bisa. Jadi kalau orang sudah meninggal, ya, ya dia balik, ya kembali, ya, ya kembali, ya menghadap yang kuasa. Mereka pun tidak bisa mengambil roh. Ya, tidak bisa. Ya. Tapi ya sahabat di Mesugoi, ya, dulu ya ini jadi energi ya dari mereka, ya, karena dulu mereka ini orang-orang yang mempunyai kemampuan, ya, jadi kebajikan, ya, suka membantu orang lain seperti itu sahabat di Mesugoi. Ya. Jadi dari kebajikan, ya dari apa? Dari kebajikan, dari ulas asih, ya, dari apa yang beliau dulu pegang, ya. Sifat ilmu arif bijaksana itu ya, masih terus ya, tersalurkan seperti itu ya. Itu, ya. Jadi bukan sosok nih yang dihadirkan kan, ya. Bukan. Ya. Bukan ya, itu. Terus masih ada yang mau disampaikan kepada kami? Wajib beribadah. Nah itu ya, artinya ya, itu kewajiban. Ya. Kewajiban. Ya, itu kewajiban ya, sahabat di Masjid Koi. Karena sudah dijelaskan. Ya. Orang-orang yang lalai, enggak ya, mudah dipengaruhi seperti itu. Masih ada yang tanya? Anda selain perwujudan seperti sosok seperti ini, apakah ada mungkin perwujudan lain? Tidak. Terus di sekitar tempat yang Anda tinggal itu, apakah Anda ada sosok-sosok yang memang satu golongan Islam? Bukan Anda? Ya. Ya. Jadi beribadah bareng situ ya? Enggak berapa sosok itu? Banyak. Ada desa di sana. Ada desa kecil ya, kampung-kampung gitu ya? Ya. Ada masjid juga gitu ya? Masih kecil ya. Ya, tapi memang di pensinya itu memang jauh manusia ya. Manusia yang tidak bisa. Gimana? Manusia yang tidak bisa melihat. Manusia yang tidak bisa lihat ya. Ada nggak sih manusia-manusia yang tidak bisa lihat? Banyak. Ya. Seperti apa sih manusia yang bisa lihat itu? Kelebihan. Kelebihan seperti apa? Kelebihan. Memang para sahabat ya. Memang di tempat yang dia tinggal sih di sana ada kampungan kecil yang memang hampir semuanya itu memang beragama Islam ya. Situ pun ada kayak banyak penduduk lah golongan jenis Islam memang. Ada musola juga ada tempat mereka beribadah sama kayak kita lah. Yang kita memang kayak kehidupan bangsa ini ya seperti kita lah. Memang beda tipis kan. Dan mereka yo beribadah. Mereka ya sama kita lah keseharian mereka itu benar itu ya benar ya. Oke, ada yang sampaikan lagi Anda lihat apa? Satu tidak tahu mungkin untuk apa sih tidak tahu dia minta tolong untuk apa? Gimana? Hah? Pertolongan itu bangsa jin. Ya. Perempuan ya? Ya. Perempuan kan? Pertolongan. Saya tidak tahu. Ya, coba kalau bisa dibantu ya dibantu lah. Ini para sahabat ya. Ini pas kita lagi cerita ngobrol. Ada salah satu sosok jin perempuan memang dia minta tolong kalau sosok yang ini gitu kan, kalau apa yang dia minta tolong itu yang para sosok ingin melihatlah kenapa sosok itu minta tolong gitu kan. Jadi kita lihat aja apa yang sosok ini akan lakukan.
Sudah? Mbak, mungkin diceritakan. Diceritakan tentang hal itu. Apa yang dibilang? Kenapa dia minta tolong, ha? Minta tolong kenapa? Disakiti oleh? Siksa. Siksa oleh siapa? Sosok lain. Sosok lain. Permintaan apa itu? Permintaan apa? Jadi berbudak. Berbudak ya. Terus? Jadi dia? Tidak mau. Terus apa yang jin itu lakukan pada sosok yang perempuan itu? Siksa. Siksa. Yang saya nangis melihat dia. Berbudak ya. Ya, saya sedih. Ya, mungkin terima kasih lah ya untuk masuknya lah ya. Ya. Bisa pulangnya dia. Saya pulang dia. Ya, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Udah kenal belum? Kenal. Ya, anda jauh tempatnya ya? Jauh kan? Di mana anda tahu? Hah? Bohong dari. Bukan di belakang nih. Semua seperti apa? Semua. Coba. Ya. Siapa yang semua buat? Saya yang mengikuti anak ini. Iya, udah tahu loh. Kamu ngaku-ngaku belakang. Saya menjaga anak ini. Menjaga itu apa? Melindungi itu apa? Dari apa? Kejahatan. Memang bangsa seperti kalian bisa untuk melindungi manusia? Bisa. Bisa dengan cara apa sih sebenarnya? Bisa dengan cara apa? Melindungi dari kejahatan. Kejahatan yang bagaimana? Yang mau mencelakai anak ini. Mencelakain. Itu memang kalau bisa melindungi. Bisa, oh berarti empat lain dunia. Iya. Ya. Bisa juga pakai ini. Jadi apa sih kamu bisa melindungi anak ini? Kamu tuh aslinya sosok dari luar, ya. Mengikuti anak ini, nempel. Jadi kan ikuti kan ya? Iya. Saya selalu berada di sampingnya. Iya. Di mana pun dia berada. Kamu kapir loh kan? Iya. Kamu kapir kan? Iya. Sosoknya seperti apa? Harimau putih. Harimau putih. Ya. Kamu ini bisa berwujud di rumah, itu berwujud, ya kan? Iya. Aslimu bukan harimau putih, bukan? Iya. Bukan kan? Harimau putih. Bukan aslimu. Iya. Saya selalu bersama. Iya. Untuk menjaga anak ini, gitu ya. Tapi kamu kafir. Tapi mana anda tahu? Nggak tahu. Coba lihat dulu. Anda kan kenal. Kamu kafir. Kamu macan putih ini bukan sosok asli kamu. Asli kamu sosok asli sosok hitam loh. Hah? Bisa berubah wujud. Ya? Ngaku-ngaku. Macan. Itu sosok palsu itu. Bener gak? Bener kan? Bener. Kenapa kalian memanggil saya? Saya tidak perlu dipanggil. Tanya ngobrol-ngobrol lah. Kamu kafir kan ya? Jadi mau tanya nih ya.
Ini kan mungkin Anda tahu lah ya, ini masih bulan suci Ramadan ya. Jadi kalau bulan suci Ramadan ini, bangsa kafir seperti bangsa Anda ini, apakah diikat atau dikurung atau memang masih ada berkeliaran? Masih ada berkeliaran ya. Banyak lah. Banyak untuk mengganggu umat manusia yang imannya lemah. Di situ kami memberikan kesempatan bagi orang-orang yang imannya lemah. Oh gitu ya. Untuk berbuat kesalahan, berbuat kejahatan yang pasti. Kami akan tetap selalu merasuk dan menghasut mereka. Ya. Jadi kamu senang gak dengan orang-orang yang seperti itu? Iya. Memang sudah tugas kamu ya? Sudah tugas kami mengganggu kalian umat manusia yang iman. Jadi enggak ada namanya jin itu yang diikat atau dikurung lah pembahasan ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada mitos lah ya. Terus apa lagi? Selain mengganggu apa lagi? Mengacaukan pikiran mereka. Mengacaukan pikiran ya. Ada enggak sih orang-orang yang memang tidak bisa ke masalah bangsa kalian dan gimana nya ada gak sih orang itu? Ada orang yang tidak bisa anda ganggu, ada sih, ada juga orang seperti apa sih yang taat beribadah. Jadi kalau taat beribadah bulan anda kami susah mengganggu mereka gitu. Karena pikiran mereka bersama Tuhan mereka. Kalau kamu tidak punya Tuhan ya, tidak punya Tuhan ya, jadinya kurang anda ini hanya mengganggu keimanan lah ya. Semakin ada iman seorang yang mungkin goyang, anda senang lah ya. Terus apa lagi? Anda udah lama mengikuti yang ini? Dari luar bapak ya. Iya. Wah, hebat. Dulu hebatmu lihat ilmu seperti apa sih, hebat? Tidak bisa. Tidak bisa kenapa? Saya bisa melakukannya sendiri dan makan yang subuh. Oh gitu. Jadi banyak golongan anda ya? Banyak golongan anda, pasukan anda banyak gitu ya? Yang setiap. Sebenarnya kalau untuk mengganggu keadaan manusia di bulan Ramadan sama di bulan biasa, itu apakah ada perbedaan atau sama aja? Sama saja. Golongan kami mulai menghasut mereka. Jadi anda ini bisa berubah wujud lah ya, berwujud jadi macan ya, jadi orang. Iya. Karena itu. Dari mana anda tahu? Jadi genderuwo juga, hitam juga lah anda kan? Bisa tinggi hitam, rambutnya ikal-ikal gitu kan hitam. Berantakan rambutnya, berantakan pokoknya. Pokoknya jelek langsung. Bener ya? Pinter lah ngelabu ya. Tampakan ya. Hasilnya bukan berubah kacang. Bener ya? Yuk. Saya tahu kok, dikasih tahu kok. Kenapa? Hah? Kenapa? Mulut saya? Anda bersama siapa di sini? Saya sendirian. Tidak siapa-siapa. Saya sendirian ini kok anda lihat kan ya? Iya, kita sendirian. Kenapa? Anda melihat apa sih?
Saya takut. Duh, takut kenapa? Katanya hebat ini tadi. Hah? Katanya lu tinggi. Tuh, mau lihat ilmunya. Hah? Coba, kalau ada pusaka kamu tuh, kamu ada pusaka itu. Ada pusaka kamu tuh. Iya kan? Simpan. Ambil nanti doang, ambil pusaka itu. Belakang pusaka kamu tuh. Tuh, belakang tuh. Saya tidak mau melakukannya. Kenapa? Itu pusaka dulu di belakang. Saya tidak mau melakukannya, Anda celaka nanti. Oh, enggak apa-apa, sudah celaka. Saya tidak mau. Anda bukan tandingan saya. Hebat lagi gini. Hebat. Emang ilmu apa yang Anda punya? Anda tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu ya. Emang orang biasa lah. Enggak ada pokoknya saya, enggak mungkin ya. Coba. Keluarkan ilmu jinmu coba. Kita hebat. Coba. Kenapa? Anda bukan tandingan saya. Jadi ilmu Anda lebih tinggi ya? Iya. Benar itu. Ilmu Anda lebih tinggi. Kalau saya enggak punya ilmu kok. Saya cuma punya Tuhan. Anda menantangin saya. Saya enggak menantang. Saya tidak menantang. Kata bukan Anda hebat, berilmu tinggi. Saya tidak suka ditantang. Tidak suka tantang. Saya bukan menantang. Sebenarnya tak usah namanya masuk seperti kalian ikuti ini kan ya. Kalau emang Anda memang untuk menggoda kemauan manusia ya silakan, itu hak emang bangsa Anda seperti itu kan? Memang sudah tugas sekali ya. Emang benar Anda tidak boleh ikut campur dengan tugas kami. Ya, kalau untuk tugas itu saya. Anda siapa mengatur kami? Ini kan masih saudara saya. Saya tahu. Sesama umat manusia kan kami bersaudara. Kan ya? Iya benar. Jadi tidak usah namanya. Kami juga mempunyai golongan yang punya hak untuk mengganggu kalian para umat manusia. Kalau untuk mengganggu umat manusia itu hak kalian. Yang saja seperti kalian memang memang selalu mengganggu lah ya dengan manusia kan. Tetapi yang tidak inginkan Anda mengikuti anak ini dengan modus apa ya? Menjaga dengan hal itu gitu kan ya. Ini kan ya. Kalau untuk menggoda iman manusia itu hak kalian. Bagaimana? Ya Anda menggoda ya silakan. Tapi tidak usah untuk mengikuti anak ini dan menjaganya untuk apa? Menjaga dari hal apa? Anda yang mengganggu. Mengganggu apa? Saya menghalangi mereka masuk. Itu bilang aja lah. Satu mengganggu. Sana udah biar aja. Mereka tidak berani. Kenapa? Ada saya. Tuh tak udah di kamu ya. Pulang. Pulang. Enggak, kamu pulang ya? Ya, terima kasih. Enggak, terima kasih lah ya. 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 Selamat sendiri. Dibantu. Katanya ilmu tinggi hebat. Dibantu. Kok masih dibantu? Gimana nih? Dibantu. Iya. Kamu semua sendiri. Dibantu. Belum hebat berarti. Enggak pulang ya? Ya? Oh ya? Ya baiklah sahabat di Minsi Goib. Kita tadi sudah dua mediasi tentang di bulan Ramadan. Terus juga tadi ada juga yang masuk yang dari luar tadi. Sudah sempat kita ngobrol tadi. Dan untuk kali ini nanti kita coba untuk satu orang untuk merasakan ya, karena di sini kita lihat ya, ada beberapa lukisan mungkin nanti bisa merasakan ya, ada apa mungkin ada energi yang tersimpan
di dalam lukisan tersebut. Apakah di antara lukisan itu ada energi lain yang selama ini bersemayam di antara lukisan itu? Kita langsung saja sahabat. Ya, sahabat di Misi Goib, ya, kita coba untuk merasakan energi di sekitar sini. Ya, di sekitar sini. Jadi, kita coba, ya, kalaupun ada sesuatu yang mau hadir, ya, silakan. Ya, ataupun ada energi yang datang, ya, silakan. Kita akan dulu. Ada yang dirasakan di sebelah mana? Coba ikuti. Ikuti, ada pergerakan, ikuti. Bisa ditunjuk. Masih kuat. Ya. Coba dirasakan. Ya, jadi sahabat di Skype ya, coba mencari energi mana? Lukisan. Ada yang dilihat? Seperti apa? Susah. Katakan. Berbicara susah. Ada yang dia sampaikan? Tidak ada. Apakah dia ada keinginan untuk hadir? Ada. Apakah benar yang di sini ataupun ada yang di belakang, di samping? Tidak. Iya, ya, banyak sahabat di internet. Ya, jadi banyak yang mendatang. Banyak. Ya. Aduh. Ya, dia menuju ke arah dua, ya, dua lukisan. Ya. Pertama ada di depan saya, yang kedua ada di belakang dan di samping. Ya, kalaupun mau hadir, ya silakan hadir. Ya. Itu. Ya, kita lihat sahabat di Misi Goib, ya. Jadi dia dialihkan ke sosok besar, ya, hitam, ya, terus juga telinganya panjang, ya. Kita coba dia untuk ada interaksi juga di sini. Apakah dia berkeinginan hadir? Assalamualaikum. Tidak bisa menjawab. Ini mungkin sahabat di Misi Goib tahu, salah satu dari kanvas lukisan di sini. Ini yang pernah kita ambil di daerah Pasir Putih. Ya. Dan di sini kita bertemu kembali, ya. Kita bertemu kembali di sini. Ya, mungkin ada yang Anda ingin sampaikan? Ini. Jadi selama ini ya kita jumpa lagi nih ya sama siapa namanya? Benar nama tersebut? Dari mana? Kenapa? Dari mana? Ya saya tidak tahu dari mana. Ya mungkin dari teman Anda saya tahu. Betul itu kan? Ya. Jadi tidak bisa duduk. Nah, jadi dia ini memang seperti ini sampai di Misi Goib ya. Dari dahulu kita ketemu sampai sekarang ini masih seperti ini ya. Enggak berdiri-berdiri ya, seperti ini ya. Tuh, sekarang nih kamu mau tanya nih ya. Kami mau tanya ya. Anda tuh puasa atau tidak? Tidak.
Oh, tidak puasa ya. Yang tanda dari tadi tidak menjawab salam kita. Ini di bulan puasa ini Anda nih ngapain? Ya. Itu bersemedi. Bersemedi. Ya, bersemedi untuk apa tuh bersemedi? Kekuatan. Untuk kekuatan. Terus setelah mendapat kekuatan itu? Kuat. Untuk apa itu? Supaya kuat. Supaya kuat. Sampaian itu ya. Jadi Anda tuh banyak musuh atau apa tuh untuk kuat itu? Tidak. Oh, tidak ya. Jadi setelah Anda apa tadi tuh? Bersemedi. Ya. Bersemedi. Jadi selama ini Anda bersemedi. Ya. Untuk kuat. Ya. Terus selama bulan puasa masih tetap mengganggu? Saya tidak. Oh tidak, ya. Karena dia tadi itu ada di mana jauh, mungkin bersemedi ya. Di sana sana di sekret ya. Terus teman-teman Anda apa sendiri di sini? Ada. Ada. Ya. Jadi sahabat di sekret ya, jadi kanvas lukisan tersebut yang pernah kita ambil di daerah Pasir Putih ya. Kita lukis di sini ya. Tapi sebenarnya ya, bentuk energi ya dia ini ya, jadi tadi jauh ya, jadi melalui kanvas itu ya, jadi ada seperti tarikan kan ya, tarikan karena adanya ya lukisan yang kita pajang di sini itu ya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan. Terus dari mana kalian tahu nama saya? Kenapa? Ya mungkin ya tadi mungkin saya berjumpa sama teman Anda, mungkin teman Anda beritahu saya. Saya tidak pernah ngasih tahu nama. Tidak saya. Pernah ngasih tahu. Ya. Nah, mungkin tanpa Anda sadari teman Anda mengetahui nama Anda sehingga disampaikan kepada kami. Siapa yang ngasih? Ya, mungkin teman Anda, saudara Anda punya? Tidak. Tidak punya saudara. Tidak. Jadi Anda ini sendirian? Ya di sana. Oh, di sana. Ya. Kalau di sini? Ada yang datang. Ada yang datang. Ya. Jadi enggak sendirian. Enggak. Sudah sendirian di sini. Jadi tadi pas tiba-tiba hadir tadi itu lagi di mana itu? Bersemedi. Bersemedi. Ya. Jadi kayaknya semedi kan belum selesai lah. Tapi dimensi gaib ya. Kita hadirkan dia belum selesai semedinya. Itu. Jadi setelah kembali ini bersemedi lagi? Ya. Jadi bisa diulang. Bersemedinya? Iya. Bisa. Bisa diulang ya. Itu bangsa mereka lah ya. Sahabat di dimensi gaib ya. Kita jadi kurang mengerti lah ya. Itu. Itu urusan bangsa mereka ya. Sempurna. Jadi bangsa mereka tuh ya sukanya dengan kekuatan bentuk ilmu itu untuk apa tuh? Jadi mengadu kekuatan. Jadi bangsa mereka suka berperang dengan bangsa lain juga ataupun perebutan tempat ya, itu. Coba nih ya, selama bersemedi nih ya, ceritakan sama kami nih ya. Itu. Terus di sini lihat apa tuh? Ada yang Anda lihat? Lihat apa tuh? Mungkin Anda mengenal salah satu yang di sini? Jadi kalau dilihat tuh jelekan Anda atau dia? Lebih sempurna dia. Kenapa? Lebih sempurna dia. Oh, jadi Anda ini lebih jelek lagi dari dia gitu. Siapa di mesin gue ya? Jadi setelahnya Anda mau bersemedi lagi? Ya. Iya. Karena kita sudah berapa lama ya? Tidak berjumpa ya. Siapa yang Rokso ya? Ya. Bisa berapa perwujudan? Banyak. Salah satu? Contohnya? Terus? Jadi orang besar bisa? Tidak. Jadi perempuan bisa? Lara bisa berubah. Bisa berubah. Terus di sini tuh sering nih ada suara-suara nih yang lewat nih. Itu siapa tuh? Pak Anda? Bukan. Bukan. Siapa itu? Sini. Oh, di sini. Itu. Saya baru ke sini. Saya baru ya. Tapi kalau untuk fotonya tuh udah lama ya dapat di Trigoiker. Itu.
yang mau ada disampaikan? Tidak. Jadi intinya Anda saat ini bersemedi, Anda tidak mengganggu karena Anda tuh ada kayaknya ada tugas ya. Saya memulihkan kekuatan. Ya. Jadi bangsa mereka ini sahabat di Mesopotamia ya. Ini bangsa jin ya. Jadi kalau kekuatannya melemah ya, jadi kayak bertapa, semedi gitu. Jadi biar kekuatannya itu ya, mungkin bertambah kembali kan, gitu. Ya. Jadi bangsa jin ya, dia ini sudah tua ya. Jadi semakin tua ya. Jadi kekuatan mereka nih semakin meningkat. Ya. Jadi kekuatan mereka semakin meningkat. Jadi beda nih sama kita manusia. Karena umur kita sudah tua ya. Jadi kekuatan kita sudah melemah. Jadi bangsa mereka nih tidak semakin ya, umurnya lama, semakin juga kemampuan besar seperti itu. Kami bersemedi. Ya, itu. Jadi bersemedi makanya bangsa jin ya, dia banyak di dalam goa kan, dia terus lagi mencari kemampuan ya itu. Nah tuh kenapa tuh Anda, kenapa ada yang mengusir ya. Kenapa Anda diusir? Tidak tahu mungkin Anda suka ganggu lah. Tidak siapa yang mengusir, siapa ya. Anda suka ganggu, kenapa? Ya Anda pulang aja lalu ya. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi intinya bangsa kalian, bangsa jin di bulan puasa ini masih tetap mengganggu. Masih tetap mengganggu. Ya, tapi untuk ruang bangsa kalian sedikit dipersulit. Ya. Ya. Itu. Ya, karena banyaknya lantunan ayat suci Al-Quran. Ya. Banyak orang beribadah. Ya, jadi banyak orang ibadah, jadi ruang mereka ini sedikit dipersulit. Itu terima kasih ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Baiklah sahabat di Musgaib, kita suruh pulang ya. Kita suruh pulang dahulu. Terima kasih ya. Sudah pulang ya. Sudah bisa pulang sendiri ya tuh. Kembali lagi. Bisa. Ya, silakan. Banyak yang mencoba hadir ya. Jadi ada kekuatan, jadi kalau ada kekuatan yang lebih besar ya, ini mungkin raga juga merasa kesulitan ya, sahabat diri. Jadi sifatnya itu jadi frontal, jadi untuk dia mengakses ya ke sini jadi sulit ya. Assalamualaikum. Ya. Anda dari mana? Anda dari mana? Dari luar. Jauh ya? Kok tiba-tiba sampai ke sini? Perlu di sana seperti apa? Ya, apa? Anda menghadap sini dulu. Kita ngobrol, ya. Kita ngobrol. Ya, jadi sahabat di Meksiko jadi seperti siluman ya, seperti siluman ya. Mungkin bisa di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda dari mana datangnya? Dari mana sudah anda datangnya? Dari mana? Saya sudah tahu. Jauh-jauh ya?
Ya. Ya. Kalau ikuti apa? Ular. Ya. Ular ya. Kenapa anda datang ke sini? Merasa tertarik? Ya. Itu. Apa yang anda ingin tahu tentang tempat ini? Mana siapa nih? Kalian. Kami yang di sini ya. Kenapa anda ingin mengenal? Memang ada apa? Tunggu saja. Ingin tahu lah ya aktivitas ini ya. Ngapain aja gitu ya? Iya kan? Beneran? Anda sendirian? Ada temanmu itu? Ya. Satu bangsa dengan anda lah ya, bangsa ular juga ya. Ini sosoknya siluman lah ya, sebenarnya siluman ular. Benar ya? Nah, anda bisa berbau wujud apa aja selain ular? Tidak bisa. Paling hanya ini aja ya, kepalanya berupa manusia ya. Ya, ini kepala. Raja kamu ya. Ada berapa raja itu? Satu raja. Satu putri. Anda ke sini diutus mereka, rajamu atau memang kendaraan sendiri di sini? Diutus. Itu sama rajamu ya. Ya. Supaya apa diutus? Kenal. Memata-matain sebenarnya. Ya. Bukan kenal. Sebenarnya dia ini diutus oleh rajanya ya, kelas ular juga. Itu diutus melihat-lihat di sini, memantau lah ya. Ada apa di sini, gitu kan ya? Pengen tahu lah ya, diutus ya, memata-matain lah ya. Itu ya. Terus selain itu, apalagi tujuan kalian? Tidak ada. Kenapa enggak raja mau aja datang sini? Kenapa tidak mau? Diraja. Di kerajaan. Ya. Itu. Terus apa yang ingin anda ketahui tentang di sini? Berada di apa? Ada dari wilayah kami. Datang sini. Datang sini untuk apa itu? Tidak tahu. Ya. Ini mau tanya sedikit lah ya. Ini kan berhubung bulan Ramadan ya. Apa bangsa kalian seperti anda itu ikut mengganggu keimanan manusia? Anda datang gitu ya? Anda masuk? Tapi kondisi memang badan mediator memang kurang memadai lah ya, karena energi memang kuat. Siapa menyerang itu? Dari depan. Iya. Mereka serang dari depan ya. Kenapa mereka menyerang? Tidak tahu. Pagar. Enggak apa. Ya.
Kenapa enggak kuat ya? Ya. Kenapa? Sahabat di musik itu jadi masuk semua ular ya, sempat masuk. Dan juga kita ada juga yang sempat masuk ya di musik itu. Jadi ya, kita belum tadi interaksi sama situ mantan yang seperti ular tadi ya, kita belum cerita ya, kita suruh pulang. Lepas buang satu nafas buang perlahan. Jadi banyak gangguan juga dari luar sama di musik goib. Jadi kita coba untuk dia bisa kembali ya. Terus satu nafas ya. Kita coba untuk ya, untuk dia bisa mengeluarkan ya, barang tersebut dari dirinya ya. Palak juga kali ya. Terus lawan ya sama di sini ya. Terus lawan, suruh mereka kembali. Iya, silakan. Ya. Silakan, Anda bisa kembali sendiri. Ya. Bagaimana cara? Bagaimana ya? Coba. Juara. Allahu Akbar. Ya, baiklah sahabat di Mensi Goib.
Ya, untuk malam ini dari mediasi kita tadi, jadi intinya dari beberapa mediasi sama tadi juga untuk merasakan energi di tempat ini. Jadi yang pertama apa? Yang pertama tadi ya, mengenai ya setelah di bulan Ramadan, ya, apakah bangsa mereka ya, tetap ada? Bangsa mereka masih mengganggu? Ya tentunya ya bangsa mereka tetap masih ada. Tapi ya ruang untuk mereka, pergerakan untuk mereka ya, sedikit terhambat, dipersulit ya, karena ya, di bulan Ramadan ya, karena ya, orang-orang ya, yang beribadah ya, terus juga ya, di malam ya, untuk malam ya, yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ya, jadi untuk keleluasaan mereka ya, sedikit sulit ya. Tapi untuk mengganggu artinya mereka masih tetap ada. Hanya untuk di bulan Ramadan itu sebenarnya ya untuk yang berpuasa ya, yang terhindar ya, yang menjalankan ibadah ya, yang menjalankan ibadah, yang berpuasa, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang jauh untuk diganggu oleh bangsa-bangsa jin, bangsa-bangsa siluman, bangsa mereka ya. Tapi ya terlebih dari itu ya, untuk yang lalai ya, ya mereka terus tetap sahabat di Yunusway. Ya, terus juga ya untuk tadi untuk merasakan energi yang sini, untuk merasakan sampai ya, kedatangan sosok ya, yang ada di kanvas kita, yang pernah kita jumpai ya di suatu tempat di waktu berapa minggu yang lalu. Intinya ya kita manusia makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk yang lainnya, bangsa jin ya, siluman atau sejenis lah bangsa mereka ya, jadi sifatnya yang menyerupai ya, jadi yang dah ya, jadi menyerupai ya, terus juga untuk merubah ya, pemikiran kita ya, ya, jadi merubah pemikiran kita ya, jadi seperti ada sesuatu ya, mungkin dibilang bisikan ya, dari bangsa mereka dengan tujuan apa, supaya kita tadi ya, lalai, supaya kita tadi ya, tidak melakukan hal-hal yang baik ya, itu untuk bangsa-bangsa mereka yang di ruang-ruang yang jahat seperti itu sahabat di Mesikoi. Terus juga untuk ya sosok ya katanya yang sudah meninggal dunia ya, pastinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu ulah ya, ulah-ulah dari bangsa jin ya, yang coba ya menyerupai, mengelabui ya manusia, seakan-akan dia itu ya masih tetap ya ada di sekitar kita terutama di Muslim ya. Yang pertama ya kita ya, kedekatan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, juga ya, untuk meningkatkan ya, kewajiban ya, ibadah ya, amal-amal baik lainnya. Dan untuk saat ini ya kita di bulan Ramadan ya, terus juga kita melewati bulan ini dengan bulan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena ya, kita masih terus berperang ya, menghadapi apa yang terjadi di dalam negeri kita saat ini. Mudah-mudahan ya, apa yang kita alami saat ini di dalam negeri kita saat ini cepat terselesaikan ya. Yang menderita dalam keadaan sakit ya diberi kesembuhan ya. Yang saat ini ya, masih terus ya, mudah-mudahan terus apa ya bisa menyelesaikan ya apa yang terjadi di negeri kita ini. Itulah sahabat di Meskuit ya, terima kasih banyak ya untuk malam ini ya.
Saya, ya, senyawa Suropati bersama tim di Mensi Goib mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.